Selamat hari Minggu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online MDC Purwokerto. Keadaan pandemi saat ini memaksa kita untuk kembali beribadah secara online. Namun saya percaya bahwa kita tidak kehilangan sukacita dan pengharapan kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan pengharapan. Seperti dalam Mazmur 33 ayat 18-22 akan saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu Tuhan yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan, Engkau disenangkan. Biarlah lewat pemberitaan firman, iman kami boleh diperkuat kembali ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MDC Purwokerto. Walaupun kita beribadah secara online kembali, namun biarlah sukacita Tuhan turun atas setiap rumah kita. Mari sama-sama kita muji nama Tuhan Yesus. Biarlah hati ini mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Angkatlah suara puji dan serukan nama Yesus Tuhan. Yeah.
sorga menyanyi untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah seluruh bumi meninggikan nama-Mu Yesus. Kita sudah bergema datang Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak masyarakat. Syukur kepadamu Tuhan Yesus, hati ini penuh dengan kekaguman kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung dalam kehidupan kami. Biarlah mata kami selalu melihat kebesaran-Mu Tuhan melingkupi segenap kehidupan kami. Thank you.
ajaib dan besar karya-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajaib besar jalan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Jadi hidup kami, kami percayakan kepada-Mu, Tuhan. Kau yang memimpin kami, Kau yang mengajar kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami ucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur, haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, ya di masa pandemi yang belum juga berakhir ini, saya berharap agar kita semua tetap berupaya untuk memelihara iman, ya, bahkan mampu untuk terus mengalami pertumbuhan rohani, ya, baik melalui berbagai peristiwa dan situasi kehidupan yang kita alami, ya, sehingga itu boleh menambah, ya, pengenalan kita akan Tuhan yang sesungguhnya limpah dengan anugerah dan kasih setia terhadap umat-Nya. Nah, setelah 3 minggu berturut-turut disampaikan kepada kita tentang pentingnya sesama manusia dalam kehidupan kita, di mana yang pertama disampaikan tentang apa yang menjadi dasar ketika kita mengasihi sesama. Lalu yang kedua disampaikan tentang kualitas yang bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kita mengasihi sesama. Dan ketiga, bagaimana keutamaan dalam mengasihi sesama. Maka dari ketiga subtema yang telah kita terima bersama, tentu ya pada akhirnya kita juga ingin mengetahui apa sih dampak yang kita alami ketika kita mau mengasihi sesama kita, ya. Karena itu, ya, tema dari penyampaian firman Tuhan kali ini merupakan bagian keempat, yaitu dampak mengasihi sesama. Dan bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, kemah suci itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya. Sedangkan gunung yang kudus adalah istilah yang digunakan di dalam kitab Keluaran yang menunjuk kepada Gunung Sinai, yaitu tempat di mana Allah menyatakan diri-Nya kepada umat Israel yang waktu itu baru mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Nah, Mazmur ini menyatakan karakteristik umat Tuhan yang telah ditebus dari perbudakan dosa. Dengan kesadaran sebagai umat Tuhan, mereka akan menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa karakteristik umat Allah yang disebutkan di sini? Yaitu hidup yang tidak bercela di hadapan Allah. Lalu perbuatannya menjadi berkat bagi sesama dengan menegakkan keadilan. Kemudian perkataannya benar
dapat dipercaya. Nah, ini ada di dalam ayat yang kedua. Ya, tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan umat Allah, yaitu sikap, perbuatan, dan perkataannya. Dan ayat yang ketiga sampai dengan lima itu merupakan wujud nyata dari ketiga karakteristik itu. Nah, menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup memiliki karakteristik umat Allah, yang intinya bahwa Tuhan itu menghendaki agar kita dapat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan diwujudkan dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama itu kualitasnya adalah sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sama-sama sebagai hukum yang terutama. Ya. Dan ketika kita mau melakukan hal ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami dampak atau berkat dari mengasihi sesama. Yaitu yang pertama adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, apa itu perkenanan Tuhan? Ya, seperti ketika kita mendapatkan seseorang yang begitu menyukakan kita, ya, menyenangkan hati kita, ya, bersifat berperilaku seperti yang kita inginkan, sehingga kita benar-benar dapat menerima keberadaannya. Ya, mungkin seperti ketika kita menghadapi anak-anak kita pada waktu mereka masih kecil, ya, pada waktu anak kita, ya, ingin ikut ke tempat kerjaan kita atau masuk di dalam ruang kerja kita, ya, mungkin kita bisa berpesan boleh ikut, ya, boleh ada di ruang kerja, ya, tapi jangan nakal, ya, harus nurut, ya, dan kita akan senang ketika anak kita ternyata bisa mengikuti seperti apa yang kita mau. Nah, dulu anak saya yang pertama, ya, Yosef, ya, waktu dia masih TK, ya, sepulang sekolah itu ikut saya di kantor gereja, ya. Dan saya enggak keberatan. Karena apa? Karena dia bertingkah baik-baik saja. Ya. Malah rupanya dia itu tertarik dengan musik. Dan akhirnya dia benar-benar mampu menguasai, ya, salah satu alat musik yang dia sukai, yaitu drum. Ya. Dan ternyata bukan hanya itu saja, ya. Sejak kecil, ya, ternyata dia juga tertarik untuk ikut saya waktu, ya, gereja saat itu waktu di mana setiap Sabtu, ya, malam, ya, kami harus ada usung peralatan, ya, ke tempat persewaan, ya, karena mengambil tempat yang lebih memadai, ya, mencukupi kapasitasnya. Dan anak saya ikut, ya, dan dia suka bantu-bantu. Dan tingkahnya aman terkendali, ya, hingga sekarang ini ternyata, ya, dia juga menyukai bidang yang sama, ya, di mana dia ternyata dia masuk dalam dunia sound and lighting, ya, dan ternyata dia bertemu dengan yang namanya peralatan, ya, kabel-kabel dan sebagainya yang dulu waktu kecil dia pernah temukan itu, ya, pernah dia ikuti, sukai, ya. Jadi keberadaannya tidak membuat saya terganggu, ya. Tapi justru, ya, saya menyukainya, ya. Saya senang melihatnya. Nah, atau jika kita sebagai seorang pimpinan dari sebuah perusahaan atau kantor, di antara sekian banyak pegawai atau karyawan kita, maka mereka yang mampu bekerja sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, pasti, ya, kita akan disenangkan dengan keberadaan mereka. Nah, demikian juga Tuhan itu akan disenangkan ketika kita mau melakukan seperti apa yang dikehendakinya. Ya. Nuh, dia mendapat perkenanan Tuhan ketika apa? Ketika manusia pada zaman itu didapati oleh Tuhan itu melakukan banyak kejahatan. Tetapi ternyata Nuh hidupnya tidak bercela, ya. Nuh tidak bercela di antara sekian banyak orang yang melakukan kejahatan. Ya, disitulah Tuhan berkenan atas Nuh. Kemudian Musa,
Ya, Musa mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga dia dipakai secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar ya dari perbudakan Mesir. Dengan dikatakan bahwa Tuhan ya berhadapan muka dengan Musa itu seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, luar biasa ya. Dan Daud ya, dia mendapat perkenanan Tuhan karena apa? Karena keintimannya dengan Tuhan itu membuat hatinya sangat peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan kita bisa menemukan ada banyak tokoh di dalam Alkitab ya di mana Tuhan itu sungguh berkenan atas kehidupan mereka. Ya, pemazmur di bagian ini bertanya, ya, bagaimana agar dapat mengalami hadirat Allah dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Di dalam ayat yang pertama, maka firman Tuhan menunjukkan ada syarat moral ya dalam bersosial, dalam hubungan dengan sesama manusia yang harus dipenuhi. Dan itu disebutkan di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Ya, kita memang mendapatkan anugerah untuk menjadi umat Allah dan masuk ke hadirat-Nya. Namun, kita tidak dapat mengabaikan karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh umat yang mau intim dengan Tuhan. Yaitu diwujudkan dengan mengasihi sesamanya. Ya. Lagu yang kita kenal sedari kita kecil, yaitu apa? Aku anak raja, ya, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, ditutup dengan apa? Haleluya puji Tuhan. Nah, jadi anak raja, jadi anak Tuhan, ya, menjadi umat pilihan, menjadi umat tebusan, menjadi milik Tuhan, itu tidak semestinya membuat kita jadi besar kepala. Ya, menjadi sombong. Ya, hanya memikirkan kepentingan sendiri atau meremehkan orang lain atau menjalani hidup dengan sembrono. Ya, tetapi harus tetap mengupayakan agar senantiasa mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, apa yang membuat Tuhan berkenan atas hidup kita? Ya, bukan segala sesuatu yang bersifat penampilan lahiriah kita. Ya, yang orangnya rapi kah? Ya, yang penampilannya bersih kah? Yang gagah kah? Yang cantik kah? Dan sebagainya. Ya, bahkan juga bukan yang nampak melakukan aturan-aturan agamawi. Ya, melainkan apa? Firman Tuhan mengajarkan kita ada banyak hal mengenai apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, baik dalam hal keluarga, ya, dalam hal ibadah, dalam hal melayani, dalam hal menjalin hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Ya. Semua pada intinya itu kembali menunjuk kepada hukum kasih. Yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Ya. Di awal tema sudah disampaikan bahwa dasar kita mengasihi sesama itu adalah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan sebagai wujud dari kita mengasihi Allah, yaitu dengan apa? Dengan mengasihi sesama kita. Ya. Mengapa mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama? Ya, karena apa? Karena bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika terhadap sesama kita yang kelihatan saja kita tidak dapat mengasihi mereka. Ya. Dan Mazmur pasal 15 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima ini menunjukkan apa yang membuat Tuhan berkenan, yaitu ketika kita bersikap seperti demikian ya terhadap sesama. Yaitu apa? Disebutkan di dalam ayat yang kedua sampai dengan lima, yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, ya, jadi bukan ngomongin tetangga, ya, yang memandang hina orang yang tersingkir maksudnya dari hadapan Tuhan, ya, yang menolak firman Tuhan, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, yaitu memegang perkataan yang diucapkannya kepada orang lain walaupun rugi, ya. Kemudian apa? Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba.
yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya. Nah, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jika kita menginginkan hal-hal yang baik untuk kita terima dari sesama kita, maka kita juga harus memberikan hal-hal yang baik itu kepada sesama kita. Dan ketika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai karakteristik dari umat Tuhan yang sudah menerima anugerahnya, ya, Tuhan pun akan berkenan atas hidup kita. Dan kita boleh mengalami hadiratnya, ya, keintiman dengan Tuhan. Ya, inilah dampak dari mengasihi sesama yang pertama, yaitu bahwa kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Ya, saya yakin bahwa kita semua rindu, ya, untuk mendapat perkenanan Tuhan. Karena itu, mari miliki sikap, perbuatan, dan perkataan yang benar terhadap sesama kita. Kemudian dampak mengasihi sesama yang kedua adalah hidupnya tidak akan goyah. Ya. Mazmur 15 ayat yang ke-5 itu ditutup dengan kalimat, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan terhadap sesama kita, yaitu mengasihi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan, ya, karakteristik umat Tuhan, maka berkat yang pertama tadi yang kita terima adalah apa? Mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Ya. Karena yang berikutnya dikatakan bahwa siapa yang berlaku demikian itu tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, apa yang dimaksud dengan hidupnya tidak akan goyah? Ya, saudara, ada banyak situasi dalam hidup yang dapat membuat seseorang goyah keyakinannya, ya, terhadap Tuhan. Ya. Ya, situasi itu bisa saja berbicara soal rumah tangganya, soal sakit penyakitnya, ya, soal pekerjaannya, soal usahanya, bahkan juga soal hubungan sosialnya dan sebagainya. Ya. Seseorang yang terlalu memperhatikan diri sendiri, maka ketika dia mengalami berbagai persoalan, kesulitan, masalah di dalam hidupnya, maka ya sepertinya dirinya adalah orang yang, ya, paling menderita, ya, orang yang paling malang, dan kecenderungannya adalah dia akan mengasihani diri sendiri. Nah, di saat demikian orang bisa lemah keyakinannya dan goyah. Lalu berbagai pertanyaan muncul. Mengapa persoalan ini berlarut-larut? Mengapa sakitku tidak sembuh-sembuh? Mengapa pekerjaanku tidak menjadi lebih baik? Mengapa usahaku makin sulit? Mengapa orang-orang tidak ada yang peduli kepadaku? Dan akhirnya bisa meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Ya, disinilah pentingnya, ya, kita membangun hubungan dengan sesama atau memiliki hubungan sosial. Karena apa? Karena kita bisa belajar juga dari kehidupan orang lain. Dan semakin kita membuka diri melihat kehidupan orang lain, maka sesungguhnya kita bisa melihat kenyataan, ya, bahwa orang lain itu juga memiliki kesulitan hidup. Orang lain juga memiliki penderitaan, masalah, pergumulan hidup. Jadi bukan hanya kita sendiri, ya. Bahkan mungkin, ya, ada yang ternyata pergumulannya, ya, lebih besar dari kita, lebih berat dari kita. Sehingga ketika kita terbuka atas kondisi seperti itu, maka keyakinan kita akan kuasa dan kasih Tuhan itu bisa dibangkitkan kembali dan tidak akan goyah. Ya. Maka, ya, ada tiga pengertian tidak akan goyah. Ya, yaitu yang pertama adalah bahwa
pencobaan itu tidak akan mengalahkannya. Ya. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dituliskan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Pencobaan dalam hidup itu tidak akan mengalahkan kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan di sini bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Ya, sehingga dalam sikap dan tindakannya itu akan membawa orang tersebut mengalami kemenangan atas setiap pencobaan. Ya. Lalu di dalam Mazmur 44 ayat yang ketiga dikatakan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ya, kemenangan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bukan oleh karena kekuatan mereka sendiri. Di sini disebutkan pedang mereka, ya, lengan mereka, tetapi karena kekuatan Tuhan yang menyertai. Yaitu apa? Tangan kanan Tuhan, lengan Tuhan, ya, cahaya wajahmu. Ya. Pencobaan boleh ada, ya, tapi pimpinan Tuhan dan kekuatan Tuhan itu yang akan membuat kita bisa mengalahkannya. Ya, sehingga kita tidak akan goyah. Lalu pengertian tidak akan goyah yang kedua itu apa? Bahwa berbagai masalah itu tidak akan membuatnya kewalahan. Nah, saudara, Mazmur 51 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, sesungguhnya engkau, Tuhan, ya, berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, kita tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak akan bebas dari masalah. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu pun tidak berarti akan bebas dari masalah. Ya, tetapi orang-orang percaya yang berkenan kepada Allah itu apa? Tidak akan kewalahan, ya, menghadapi masalah hidup itu. Ya, karena apa? Karena di sini disebutkan bahwa Tuhan itu apa? Memberikan hikmat kepada kita dalam mengatasi setiap permasalahan. Ya, sehingga sebaliknya bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, mereka bisa kewalahan, ya. Mereka bisa stres oleh karena masalah-masalah yang dihadapinya. Ya. Berbagai masalah, ya, bisa dialami, ya. Tuhan memberikan hikmat untuk kita bisa menyelesaikannya sehingga kita tidak goyah, ya. Lalu, ya, pengertian tidak akan goyah untuk yang ketiga yaitu adalah kedamaian hidup tidak akan dapat dirampas darinya. Ya. Amsal 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau Tuhan berkenan atas jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya. Damai itu tidak ada permusuhan. Dan suasana hati yang tidak ada permusuhan itu akan menjadi kedamaian hidup. Ya. Ketika Tuhan berkenan atas jalan seseorang, maka musuh pun bisa didamaikan oleh Allah, ya, sehingga, ya, kedamaian tidak akan dirampas dari kehidupan kita. Nah, seringkali, ya, kedamaian itu dirusak oleh apa? Oleh karena hubungan yang tidak baik dengan sesama, ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika orang mempertahankan egonya, ketika orang-orang mempertahankan kepentingan dirinya sendiri, maka permusuhan itu hanya akan apa? Merampas kedamaian. Tetapi ketika Tuhan berkenan atas kita, bahkan ketika ada yang berusaha untuk memusuhi kita tanpa tahu kita, ya, maka Tuhan pun bisa, ya, mendamaikannya, ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak akan goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menguatkan tentang pentingnya kita bertindak kasih terhadap sesama, ya, atau orang-orang di sekitar kita, ya. Saya teringat kepada bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Ya, setelah Tuhan Yesus waktu itu menyampaikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, kemudian juga
Tuhan sampaikan tentang perumpamaan tentang talenta, maka di perikop terakhir tentang penghakiman terakhir, ya, yaitu di ayat yang ke-34 sampai dengan 40, dikatakan demikian. Ya, mari kita simak, ya, perhatikan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka demikian, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima pesan firman Tuhan dalam bulan Juni ini yang mengajarkan kita untuk merasakan betapa sesama manusia atau lingkungan di sekitar kita itu penting bagi kehidupan kita. Ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu harus dilakukan beriringan sebagai hukum yang terutama. Ya. Dan ketika kita mau melakukannya dalam kehidupan keseharian kita, maka biarlah dampak atau berkat dari mengasihi sesama itu akan kita alami. Yaitu dua hal tadi, ya, bahwa kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan, lalu juga keyakinan kita tidak akan goyah. Kiranya kita dimampukan untuk menerima kebenaran ini dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami, agar kami mau melakukan kehendak-Mu, yaitu mengasihi sesama kami. Dan secara khusus untuk kesempatan ibadah kali ini, biarlah kebenaran yang sudah disampaikan memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam mengasihi sesama kami. Agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan keyakinan kami kepada-Mu tidak akan goyah. Mari Bapak Saudara, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sisa hidup.